Pemirsa, pengukuhan pengurus Permata BKMT sekecamatan Tanjung Pinang Timur dilaksanakan pada 8 September 2019 bertempat di Masjid Al-Fajar, Kelurahan Melayu Kota Piring. Sebanyak 145 orang pengurus dilantik yang berasal dari 5 kelurahan dan 86 majelis taklim sekecamatan Tanjung Pinang Timur. Sebanyak 145 orang pengurus dilantik yang berasal dari 5 kelurahan dan 86 majelis taklim sekecamatan Tanjung Pinang Timur. Pengukuhan pengurus Permata BKMT sekecamatan Tanjung Pinang Timur, antara lain Permata BKMT Kelurahan Pinang Kencana, Permata BKMT Kelurahan Melayu Kota Piring, Permata BKMT Kelurahan Kampung Bulang, Permata BKMT Kelurahan Air Raja, dan Permata BKMT Kelurahan Batu 9. Pengukuhan dilaksanakan pada 8 September 2019 bertempat di Masjid Al-Fajar, Kelurahan Melayu, Kota Piring oleh Ketua BKMT Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Asrof Koryati. SK pengukuhan dibacakan langsung oleh Sekretaris BKMT Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kurniati Ikayani. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Tanjung Pinang Timur, Ketua PKK Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Lurah Sekecamatan Tanjung Pinang Timur, Ketua BKMT Kota Tanjung Pinang, dan Ketua BKMT Kecamatan Sekota Tanjung Pinang. Saya Camat Tanjung Pinang Timur bersama Lurah Sekecamatan Tanjung Pinang Timur mengucapkan selamat atas dilaksanakannya pengukuhan Permata BKMT Kelurahan Sekecamatan Tanjung Pinang Timur. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.